Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya SR Tracker. Kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial bagaimana cara menggabungkan dua satelit C-band, yaitu antara Telkom 4 C-band digabung dengan Cinasat 10 C-band. Parabola yang saya gunakan adalah parabola ukuran 6 feet, yaitu parabola solid rongsokan yang saya unggah kemarin. Untuk jarak LNB-nya, teman-teman bisa mencontoh seperti di video ini, yaitu sangat dempet sekali. Bahkan LNB-nya yang untuk log Cinasat 10 saya potong atau saya lubangi sepertiga lingkarannya. Cara pertama, kita maksimalkan dulu sinyal di satelit Telkom 4. Setinggi mungkin kualitas signalnya. Setelah siaran Telkom terlock dengan maksimal, sekarang lanjut ke pengaturan satelit. Lalu kita pilih Cinasat 10. Di sini saya menggunakan disek 4x1 untuk menggabungkan satelitnya, dan Cinasat 10 saya taruh di port 3, untuk Telkom di port 2. Oke, kita coba blink scan apakah sudah nyantol siaran-siaran di satelit Cinasat tersebut. Sambil menunggu, tidak ada salahnya teman-teman untuk subscribe channel ini. Jangan lupa pencet juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan bila saya mengupload video-video tutorial berikutnya. Oke teman-teman, di Cinasat 10 ini ada siaran premium dari Pay TV Skynindo yang selalu FTA atau terbuka setiap hari Kamis dan Jumat, seperti saat saya bikin video ini, yaitu pas hari Jumat. Jadi posisinya lagi FTA. Proses tracking saat pengambilan video ini sebenarnya memakan waktu cukup lama, lebih dari 2 jam, karena saya masih meraba jaraknya sepanjang apa, selebar apa. Tapi kalau buat teman-teman sudah cukup mudah, karena tinggal mencontoh saja, dengan catatan ukuran atau besar parabolanya sama, yaitu sama-sama 6 feet solid. Sudah nyangkut semua ternyata teman-teman, semua siaran Skylindo yang ada di Cinasat 10 ini. Langsung saja kita cek channelnya, tonton saja videonya sampai habis biar teman-teman tahu siaran apa saja yang terbuka atau bisa ditonton secara gratis di satelit Cinasat 10 ini pada setiap hari Kamis dan Jumat.
ada sekitar 50-an channel yang FTA pada satelit CINESAT 10 ini. Ada Zing tadi, siaran lokalnya pun ada Net, ini MTV ada juga. RTV ada buat si kecil, siaran Tayu ini, ada Dubai Sport, siaran khusus olahraga, ada juga Arirang, Trans 7 ini, Boomerang ada juga, channel kartun ini, Kartun Network ada lagi, pokoknya lumayan keren-keren siarannya untuk di satelit CINESAT 10 ini teman-teman. CCTV 4 Trill, ada lagi Hunan, ETV Asia, Pionic, di sini kebanyakan siaran-siaran Mandarin kayaknya. Buat teman-teman daripada nganggur LNB-nya karena satelit Palapa sebentar lagi off katanya, mending kita manfaatkan, kita alihkan penggabungan satelitnya yang awalnya Palapa Telkom 4, sekarang kita jadikan Telkom 4 CINESAT 10. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk video tutorial kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jika teman-teman ingin mencoba, selamat mencoba. Dan semoga hasilnya sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.